selamat menempuh perjalanan untuk distribusi dua sapi, yaitu Kabupaten Bola Mongondo, Bolmong, dan kota-kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Mukorib. Yang pertama, Salsabila Puspaningrum. Yang kedua, Nilma Binti Mahyudin. Yang ketiga, Tarmizi Usman. Yang keempat, Surahmat Hadi. Yang kelima, Samirah. Yang keenam, keluarga Yayang Nur Bintoro. Yang ketujuh, Kasman Suhairi bin Sanusi sekeluarga. Masya Allah, terima kasih banyak insya Allah apa yang sudah diikhlaskan untuk kami di Sulawesi Utara, khususnya terlebih khusus di Kota Mobagu. Insya Allah para donatur diberikan rezeki yang berlimpah, dan insya Allah apa yang sudah diikhlaskan untuk kami di sini membawa keberkahan untuk kita semua, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segala kebaikan daripada donatur setia Sofia Sulawesi Utara. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Leni Mutmainah Komayaan mewakili donatur Mualaf Center Ayah Sofia, dengan ini menyerahkan hewan kurban satu ekor sapi, dan hari ini saya berada di lokasi pemotongan hewan kurban, tepatnya di Desa Bombanon, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, menyerahkan hewan kurban donatur Mualaf Center Ayah Sofia dengan Mukarib Salsabila Puspaningrum, Nilma Binti Mahyudin, Tarmizi Usman, Surahmat Hadi, Nak Lima Samira, Enam keluarga Yayang Nur Bintaro, dan yang ketujuh keluarga Surairi bin Sanusi. Semoga Allah membalas kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mewakili Mualaf Center Ayah Sofia menyerahkan satu ekor sapi kepada Imam Masjid Desa Bombanon, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya terima. Saya selaku Imam Masjid Mualaf Desa Bombanon, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, menerima satu ekor sapi dari Mualaf Center Ayah Sofia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mukarib yang telah memberikan satu ekor sapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas pahala atas apa yang telah diberikan. Amin. Amin ya robbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah distribusi sapi untuk Kabupaten Bola Mongondo, tepatnya di Kampung Mualaf Imandi dan Dumuga Timur. Terima kasih banyak untuk Mukorib. Yang pertama, Ratna Nurhayati binti Abdul Gofur dan keluarga. Yang kedua, Rahman Ariandi Arianda. Yang ketiga, Hani Farida. Yang keempat, Aziz Cahyo W. Yang kelima, Haji Warli bin Wagiman sekeluarga. Yang keenam, almarhum Mbah Wong Sokario. Yang ketujuh, Darmawati binti Ruziza Rudin. Masya Allah, terima kasih banyak kepada para mukorib yang sudah mempercayakan Ayah Sofia untuk berkurban di lembaga Yayasan Ayah Sofia Indonesia, dan sekarang distribusi untuk di Ayah Sofia Sulawesi Utara. Terima kasih banyak insya Allah apa yang sudah diikhlaskan untuk kami di sini membawa keberkahan untuk kita semua, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segala kebaikan daripada para mukorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mualaf Center Kelurahan Imandi Bola Mongondo mengucapkan
terima kasih yang terbanyak kepada para mukorib, yaitu pertama Ibu Ratna Nur Hayati binti Abdul Ghofur dan keluarga, kedua Bapak Rahman Arianda, ketiga Ibu Hani Farida, keempat Bapak Asis Cahyo, kelima Bapak Hawarli bin Wagiman sekeluarga, keenam almarhum Bah Wong Sokar Wong Sokario, ketujuh Darmawanti binti Ruziza Rudin. Melalui Yayasan Ayah Sofia Indonesia yang diantar langsung oleh pengurus Mualaf Center Nasional Ayah Sofia Sulawesi Utara. Semoga apa yang sudah diikhlaskan untuk kami di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan para mukorib dan Yayasan Ayah Sofia Indonesia. Memberi manfaat menuai berkah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kami masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di hari ini. Selanjutnya salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai saat ini kita masih menjalankan risalah yang beliau bawa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini atas nama MCN dan Rukun Ayah Sofia Kabupaten Minahasa Selatan Desa Kinyawangko mengucapkan banyak terima kasih kepada Mukorib Ibu Arbaya binti Zahri dan keluarga yang telah memberikan hewan kurban satu ekor sapi kepada Mualaf Center Nasional Ayah Sofia Kampung Mualaf Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara Desa Kinyawangko. Semoga apa yang sudah diberikan bernilai pahala dan nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan rezeki yang berlimpah ganda, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih pula kepada Ketua MCN Ayah Sofia Sulawesi Utara, Bunda Heni Moninka SEAK yang selalu membantu dan membimbing kami. Semoga apa yang sudah dilakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami semua, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam tugas dan aktivitas setiap hari. Jazakumullah khairan katsiran. Kesempatan bersama dengan seluruh anggota mualaf menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan Ayah Sofia Sulawesi Utara dan mukorib Bapak Arbaya binti Zahri dan keluarga. Ibu Arbaya binti Zahri dan keluarga, mudah-mudahan apa yang berkah ini insyaallah berbagai harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamatkan seluruh jemaah bahkan mualaf pada setiap penyewangku menyampaikan banyak terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MCN Ayah Sofia menuai berkah bersama. MCN Ayah Sofia okay. MCN Ayah Sofia mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.